Halo guys, apa kabar? Hari ini gue lagi ada di Nusa Penida, di Bali. Sekarang lagi ada di daerah selatan ya, Batu Madek namanya. Ini lagi mau ke mata air Tembeling namanya. Ini jalannya bener-bener ini loh, turunnya tadi dari jalan raya itu ke dalamnya itu jalannya ekstrim gitu, setengah off-road. Jadi kalau yang naik motor nggak berani, ada disediakan ojek karena tadi ada yang jatuh, bule cewek jalan gitu curam jatuh ya. Jadi ini sekarang gue lagi jalan turun, tadi parkirnya udah di atas, udah dari parkirnya aja masih mesti jalan lagi tuh ke bawah tuh. Dia di pinggir laut, jadi ini tempat mata air gitu ya. Jadi nanti ada kolam alami dan kolam buatan. Yang kolam alami itu dalam banget, seperti sendang gitu ya. Dan gue kayaknya mau berenang di yang kolam buatan aja, karena gue gak bisa berenang guys. Oke ya, kita lihat seperti apa ya. Yuk turun. Tuh jalannya seperti ini. Ya ini dia udah sampai guys. Ini ada puranya. Itu mata airnya tuh, seperti sendang gitu. Ini ada puranya, Pura Taman Pancaganga. Ya inilah dia, ini dia. Pernah ada yang meninggal di sini guys, for your information. Tenggelam. Itu ada peringatan bagi yang tidak bisa berenang. Mungkin maksudnya apa? Mungkin dilarang berenang kali. Karena ini dalam banget guys. Ada yang pernah mati di sini. Lompat atau bagaimana dia nggak bisa berenang, dia tenggelam. Nah itu yang ngapung tuh ada ikan apa tuh? Lihat sini, kelihatan nggak tuh? Ikannya kayak ikan ular gitu ya. Tuh ikan apa ya? Ya ini dia guys kolamnya tuh di sana. Yuk sana yuk, nyampe juga. Oh sini ada gua. Oh bagus nih yang susun-susun batu nih, foto di sini bagus ya. Dia kolamnya guys, langsung ada pelaut tadi kan ya guys. Inilah dia kolamnya, kolam buatan. Ini cetek dangkal, enak buat berendam. Yuk kita nyemplung ya guys. Gua sekarang lagi berendam di Tembeling, tempatnya bagus seperti ini, airnya segar, airnya tawar ya guys. Jadi kalau dari pantai berenang sini enak buat kalian mandi, enak. Guys baru aja habis berenang, berendam, mandi-mandi di sini enak banget, airnya seger, langsung dari mata air dan airnya tawar. Jadinya kita yang dari laut kan tadi kan main di pantai asin kan, lengket kan sini, jadi cuci badan lah gitu seperti mandi. Keren, bagus. Oke ya, dengan ini berakhir sudah perjalanan gua hari ini di apa? Tembeling, mata air Tembeling. Sampai jumpa pada trip berikutnya. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Dan jika ada yang bertanya, silakan tanyakan. Jangan lupa di like dan di share ya. Sampai jumpa pada trip berikutnya. Bye-bye.